Okay. Yo, what's up? Kembali lagi di channel gua. Kali ini gua ditemenin sama Bli Arif. Bli Arif ya. Iya, deh. Jadi gini om, kemarin gua habis jalan-jalan ke daerah Bandung. Nah, di sana gua nemuin destinasi wisata yang lumayan bagus. Bisa buat mancing gitu, buat sarana keluarga dan banyak lagi. Fasilitas. Wah, fasilitas mantap banget. Tapi cuman gua ada satu yang enggak ngenakin banget di situ. Fasilitas toiletnya kurang rapi. Mungkin manajemennya kurang lurus gitu. Ya, lu mau lihat kau? Boleh, gimana boleh. Ini lihat di ekor gua. Selain ke situ lo udah kemana aja gitu di Bandung, tempat-tempat buat ngopi gitu, buat sekolah-sekolah muda lah gitu. Ada om, tenang. Jadi gua habis dari tempat yang tadi gua tunjukin itu, gua langsung jalan-jalan ke tempat ngopi. Biasanya itu anak-anak muda atau anak-anak kuliah dan keluarga juga banyak di sana. Jadi sebuah tempat ngopi, di sana juga ada makanan-makanan dengan itu yang lokasinya itu di daerah pegunungan, kaki bukit gitu. Lembang-lembang atau daerah mana? Oh, betul sekali. Tapi sebelum Lembang sih, sebelum Lembang. Lupa lagi apa nama tempatnya. Pokoknya tempatnya keren banget dan itu rekomend juga buat nongkrong kalau lu pada ke Bandung. Nah, ini nih tempatnya.